Oke, sudah terekam. So, good morning everyone. Yeah, how are you today? I hope that you are still in the good shape. Okay, yeah. So let's start our class by discussing last week's materials that you perhaps read through the e-learning platform. Okay. I'm going to share the screen for the introduction to main idea. Okay, so let's do the TOEFL reading. Yeah, reading. So we are only covering reading comprehension, not structure. Okay, yeah. So let's begin our class. Okay, so please use your chat room. Yeah, please use your chat room. What kind of statue is it? So please write down your answer. Ya, silakan tuliskan jawabannya di chat room. Kira-kira ini patung apa ya? Gitu. Oke. Contohnya saya mungkin akan menuliskan satu ya, thinking. Contohnya. So, silakan yang lain tuliskan pendapat kalian mengenai patung tersebut. Anybody? Okay, regret. Okay, Raditya says regret. Okay, ada lagi? Silakan. Gak apa-apa, yang banyak saja, biar banyak reference. Daydreaming. Okay. Anything else? Thinker. Okay. Ada lagi? Confused? Yeah. Okay, we have got 1, 2, 3, 4 students writing down the opinions like regret, and then daydreaming, and then all that. There are 5 students at thinker and confused, and contemplating, and then the thinker. Okay. So basically, this is the thinker, yeah. So this is the thinker statue, which is very popular regarding the philosophy in the world. Okay. So this will be your face when you are looking at the main idea, yeah. Okay. So the face who is daydreaming, the face who is thinking, the face who is confused, the face who is contemplating what's the answer to the main idea questions. Okay. So, nanti muka kalian begini ketika mencari main idea. Yeah. Great. So, selanjutnya, thank you for those who has for those who have shared the answers. Selanjutnya, what is main idea? Kita akan membicarakan tentang main idea. What is main idea? Okay, according to you. So, you can write down to the answers in the chat room. I'm going to say that main idea is a motif. Okay, so what about all of you? If you want to use Bahasa Indonesia, it's also okay, no problem. Okay, I'm waiting, yeah. So you need to write down in the chat room, what is main idea? Yeah, gagasan utama.
Okay. Inti suatu paragraf, alright. The central or most important idea in the paragraph or passage, and then the conclusion. Okay. Very nice, yeah. So it can be the motive, it can be the gagasan utama or inti satu paragraph or the core of the paragraph or the central or most important idea in the paragraph or passage and the conclusion. Okay. So I think there of these answers are correct. So we're not talking about something's correct or something's incorrect, yeah. Now, let's see. Kalau kalian bergosip ya, bergosip tentang seseorang gitu ya. Misalkan bergosip tentang Pak Taufik gitu ya. Oke. Nah, pikiran utama atau main idea dari gosip kalian itu adalah Pak Taufik. Jadi ketika bergosip itu tidak boleh keluar dari area gitu ya. Area apa? Area topik atau area main idea. Main idea di awal kan motifnya kita yang berbicara membicarakan Pak Taufik. Misalkan gitu ya, Pak Taufik. Tapi di tengah-tengah kalian berbicara tentang misalkan Bumade gitu. Nah ini akan berbeda topik gitu ya. Maka yang Pak Taufik selesaikan pembicaraannya sampai akhir. Itu adalah gagasan utama. Gagasan utama adalah satu ide gitu ya yang memberikan satu guidelines that gives the guidelines when we are talking about something. Kalau dalam kaitannya dengan berbicara, kita berbicara itu memerlukan main idea. Oke, okay, supaya tidak kemana-mana pembicaraannya. Gitu ya. Tapi main idea ini selain dibicarakan juga bisa dituliskan. Gitu ya. Nah, pembicaraan dengan penulisan kan sama saja, tapi beda media. Gitu ya. Kalau pembicaraan, kalian bicara langsung dengan orang yang bersangkutan. Gitu ya. Kalau dituliskan, berarti kalian berkomunikasi melalui tulisan. Gitu ya. Tulisan yang ditulis, yang dimana tulisan itu aturannya lebih ajak gitu ya. It's more rigid compared to the speaking. Oke. Okay. Nah, si penulis ini memberikan satu main idea gitu ya. Si penulis ini memberikan satu main idea dalam artikelnya atau tujuan dalam artikelnya. Ngapain sih dia buat artikel ini? Kan ada satu keresahan di situ. Nah, keresahan ini adalah main idea. Itu ya, yang ditimbulkan dari penulisan atau yang ditimbulkan dari satu kejadian yang dialami oleh penulis. Nah, kita sebagai pembaca, kita perlu mengetahui gitu ya main idea dari apa yang si penulis tulis. Maka main idea di sini berkaitan dengan ide pokoknya atau tadi gagasan utama. So it is related to the idea or the main idea itself is related to gagasan utama and the core of the paragraph ya and the central idea or the most important idea in a paragraph. Nah, it is also related to the thinking mechanism. So, it must be related to the thinking mechanism. So, it must be related to our brain. It is processed in the brain. Yeah, main idea is processed in the brain. So that it becomes the mind map. Yeah, when we are talking about Pak Taufik, we are going to talk about his characters. So it is divided into three characters. So there are three nice characters about Pak Taufik misalkan. Oke, jadi kita dalam paragrafnya atau dalam artikelnya akan membicarakan tentang tiga kebaikannya Pak Taufik. Jadi jangan pergi kemana-mana, jangan melebar kemana-mana atau melebar kemana-mana gitu ya. Lalu idea, so it can be ya written down into several branches. Jadi bisa dalam beberapa cabang ide itu dan tidak boleh keluar dari temanya atau tadi ide pokoknya ya, gagasan inti dari satu permasalahan yang akan kita tuliskan atau yang akan kita analisis. Begitu. Lalu idea is related to our brain like what I said. Okay. So there are two examples. Ya, ada dua contoh di sini. So the first one is from newspaper. There are two brands of newspaper or names of newspaper. The first one is Kompas, and then the second one is Koran Zindo. Okay, yeah. So both of them have got different titles. Yeah. So the first one is perekonomian mulai membaik.
And then the second one is economy lesu, penganggur meningkat. So there are two different kinds of attitudes, yeah, written by the writer in these two names of the newspaper. Kalian yang pertama, yang perekonomian mulai membaik, ini beritanya positif, gitu ya. Yang kedua, ekonomi lesu, penganggur meningkat, ini beritanya negatif. Nah, kita tidak bisa mengevaluasi atau menilai satu artikel dari judulnya saja. That's why we need to read all the sentences in the article in order to get tadi the motif of the writer. Ya, pasti setiap artikel punya penulis dong, pastinya gitu ya. Dan penulis ini pasti memiliki background yang berbeda, gitu ya. Nah, kita perlu menganalisis, gitu ya, satu artikel tentang apa sih motif yang dilakukan si penulis ini, atau apa motif yang diinisiasi oleh si penulis ini dan dituliskan dalam artikel tersebut, gitu ya. So, di sini perekonomian mulai membaik dan ekonomi lesu, penganggur meningkat. We need to read the whole article in order to get the main idea of the paragraph or the article. And then kumpulan meme ku ingin hilang ingatan nomor 4 bikin tawa geleng-geleng. I think it is very clickbait ya. Yeah. You can also read it in Line Today for instance and so on. Nah, dalam kasus ini biasanya kita secara psikologis akan langsung membaca nomor 4 ya karena dia bikin geleng-geleng. Padahal ketika kita membaca di situ tidak mencengangkan sama sekali dan tidak bikin geleng-geleng gitu. Maka apa sih motif si penulis ini menulis berita semacam ini gitu ya. Nah, kita perlu membaca seluruh paragraf yang ada di artikel tersebut seperti itu. Oke. Lalu yang kedua, meme gadis desa modern ini menyindir wanita sosialita paling nomor 3. Ini juga salah satu artikel clickbait. So this is a clickbait article. And then you need to read the whole article. Eh? Not only read number 3, but also you need to read number 1, number 2, number 4, number 5, for instance. Yeah. So the clickbait only gives you the psychological effects, yeah, when it comes to attracting you to read the articles. Okay. Okay. Next, so what comes in your mind when you see these cats? Okay, silakan tuliskan apa yang kalian pikirkan ketika melihat kucing-kucing ini di chat room ya. Silakan. Okay, cute, gemas, lucu. Okay ya, cute, the cutest. Gemas, lucu, yes. Animal, adorable. Okay. Soft, okay. Very nice. Okay, tiny. Okay. I think thank you very much for everyone who has answered the question. Okay, wait, I'm going to admit. Yes, so yep. Gemoy. Okay, Dendi, thank you very much. Yeah, innocent. Okay, yeah. Menyebalkan tapi lucu. Okay, very good. So when we are talking about main idea, kalau kita berbicara tentang main idea, yang pertama itu akan saya tuliskan ya. Yang pertama itu tidak boleh too general. Oke ya. Tidak boleh too general. So I will write down in the chat room. Too general. Oke. Nah, too general tidak boleh terlalu umum ya. Karena kalau terlalu umum, main idenya itu, maka itu bukan akan menjadi satu artikel, tapi akan menjadi satu skripsi. Ini kan kepanjangan, nggak mungkin kalian misalkan latihan reading comprehension dalam kelas, kalian harus baca skripsi. Ini tidak dimungkinkan ya, jadi jangan sangat-sangat umum. Nanti akan saya beritahu bagaimana contoh main idea yang sangat umum gitu ya. Lalu jangan juga too specific. Okay. Jangan too specific. Kenapa? Karena kalau too specific akan susah
mengembangkan paragrafnya ya. Jadi kalau misalkan spesifik banget itu bisa dijadikan contoh dalam paragraf. Jadi tidak boleh itu spesifik. Jadi bagaimana yang paling tepat adalah yang di tengah-tengah, gitu ya. Contohnya misalkan the cats have three characteristics. Nah, ini adalah contoh main idea yang tepat ya. Misalkan the cats have three characteristics. Nah, nanti berarti akan ada sekitar lima paragraf dalam artikelnya. Paragraf pertama introduction. Oke, introduction. Lalu paragraf kedua akan ada misalkan part 1 ya. Part 1 itu pastinya introduction. Nah, paragraf kedua itu biasanya satu karakteristik apa dari kucing tersebut, misalkan cuteness gitu ya. Nah, paragraf kedua tentang seberapa cute-nya gitu ya, seberapa gemoynya ini kucing gitu ya. Itu diceritakan di paragraf kedua. Lalu paragraf ketiga, misalkan tiny gitu ya. Tiny, kenapa kecil? Bisa kecil kucingnya, mungkin kurang gizi atau apa. Nah, itu diceritakan di paragraf 3. Lalu paragraf 4. Nah, di sini di paragraf 4, misalkan innocence. Ya, misalkan ya, innocence. Seberapa innocent kucing tersebut? Nah, itu diceritakan di paragraf keempat. Lalu paragraf kelima, itu pasti conclusion. Conclusion ya. So, paragraf 5 pastinya conclusion. Oke, jadi yang paling tepat adalah the cats have three characteristics. Nah, bagaimana contoh main idea yang terlalu umum? Nah, contohnya the cat is cute. Ya, ini too general. Oke. The cat is cute ini too general. Kenapa? Karena kita tidak bisa mendefinisikan cute-nya. Setiap orang itu akan mempunyai beda-beda versi definisi cute, gitu ya. Dan ini, ya walaupun si penulis punya definisi sendiri, tapi ini terlalu luas. Oke, cute-nya kan bisa macam-macam, begitu ya. Nah, ini maka too general. Ini bisa bikin skripsi kalian, tidak bisa bikin satu artikel saja. Lalu ada lagi, misalkan, cat is holding a teddy bear. Nah, ini too specific. Oh, ya, ini dia too specific. Kenapa too specific? Ya, karena dia sangat sangat spesifik sekali ya, sangat narrowing. Lihat kucingnya megang teddy bear dan itu hanya mencakup satu contoh saja. Nah, ini akan sulit dikembangkan dalam satu artikel gitu ya, tidak mungkin bisa jadi lima paragraf. Atau mungkin satu paragraf aja paling banter mungkin cuma dapat tiga kalimat gitu ya. Maka jangan too spesifik ya. Dan juga too general, dua-duanya tidak diperbolehkan. Maka yang paling tepat adalah yang di tengah-tengah. Gitu ya. Contohnya tadi saya berikan yaitu the cats have three characteristics. Itu kan sudah pasti ya, tiga-tiganya akan dibicarakan. Oke, okay. Great. Selanjutnya, kalau untuk mencari main idea, nah ini akan saya berikan satu teknik di sini. Sebentar, saya admit dulu. Oke, okay. Akan saya berikan satu teknik untuk mencari main idea. Oke, okay. Caranya adalah dengan menggunakan teknik skimming, ya. Yeah. Skimming. Oke, kita menggunakan teknik skimming. Teknik skimming itu apa? Nah, teknik skimming ini digunakan ketika ingin mencari ide-ide pokok atau main idea ya dalam satu paragraf atau satu artikel seperti itu. Nah, kalau dalam satu paragraf, cara melakukan skimming adalah kalian harus baca dulu soalnya. Soalnya apa? What is the main idea of the paragraph? Nah, kalau ada
What is the main idea? Berarti kita perlu mencari main idea gunakan teknik skimming, gitu ya. Teknik skimming dengan cara kalian hanya baca kalimat awalnya saja. Oke. Seperti ini. Jadi jangan dibaca seluruh kalimat, oke. Lalu jangan lupa baca juga kalimat terakhir untuk mempertegas, gitu ya. Sudah dibaca kalimat awal dan kalimat akhir, kita cari keywordsnya. Keywordsnya apa saja? Misalkan di kalimat pertama ada industrialized countries, lalu ada kata retiring, gitu ya. Lalu ada kata lagi an early age. Mereka pensiun dalam umur yang muda, begitu. Itu yang pertama. Lalu kalimat terakhir silakan dicari keywordsnya. Misalkan governments di sini having trouble paying the pension and health costs, udah. Lalu setelah itu retired people. Oke. Berarti sudah menemukan keywordsnya ya. Nah, biasanya keywords itu adalah satu nama, kedua adalah kata kerja, gitu ya. Ketiga, misalkan tahun dan nama negara dan lain-lain itu boleh dijadikan keywords atau problem, misalkan. Itu boleh dijadikan keywords. Nah, kita analisis langsung pilihannya. Karena biasanya TOEFL itu ABCD, saya akan hanya menuliskan ABC saja. Yang pertama, early retirement starts at age 55. Nah, ini nih, jangan dipilih ya, teman-teman. Karena kita lihat, early retirement, apakah dibicarakan di kalimat awal dan kalimat akhir? Nah, kalimat awal ada retiring at early age. Okay. Kalimat akhir ada retired people. Okay. Begini. Tapi tidak ada yang membicarakan tentang umur 55 tahun dari kedua kalimat ini, kalimat awal dan kalimat akhir. Oke. Maka yang ini jangan dipilih. Ini too specific. Ya. Too specific ini bisa jadi contoh. Ya, ini jadi contoh satu paragraf. Jadi misalkan paragrafnya ngomongin tentang apa, nah ini bisa jadi salah satu kalimat yang disisipkan sebagai contoh. Gitu-gitu. Lalu yang B, in some industrialized countries, nah ada kata industrialized countries-nya. Okay. Sudah. Lalu more people are retiring early. Retiring early. Nah, lihat industrialized countries disebutkan di paragraf pertama. Okay. Nah, retiring early disebutkan hanya di paragraf pertama juga. Okay. Seperti ini. Maka ini jangan dipilih. Kenapa? Karena ini terlalu general. Okay, ya. Terlalu general di sini. Nah, kenapa gitu ya? In some industrialized countries, di negara-negara industri, more people, banyak orang yang pensiun dini. Ya kenapa? Apa masalahnya? Gitu kan? Kalau hanya sampai pensiun dini saja itu sangat general gitu kan. Oke, maka yang paling tepat adalah yang C. Di sini. The trend to early retirement is creating economic problem in Europe. Kita lihat early retirement ada di paragraf pertama, oke. Yang retiring at early age. Lalu creating economic problem ada di paragraf akhir, di kalimat akhir. Having trouble paying pension and health cost itu kan masuknya ke economic problem ya. Lalu ada Europe. Nah, Europe ini adalah industrialized countries. Jadi jawaban yang tepat itu adalah bukan yang terpanjang, tapi yang teradil ya. Teradil dalam arti keyword yang kalian temukan di kalimat satu dan kalimat terakhir itu masuk ke dalam satu jawaban gitu. Oke ya, nah itu disebutnya main idea dan kita menggunakan teknik skimming. We use the skimming techniques in order to get the main idea. Oke. Nah, jawabannya juga tidak boleh plek-plekan sama ya, jangan copy paste. Jadi kalau ada jawaban yang copy paste itu silahkan dihindari. Oke ya. Kenapa? Karena kalau jawaban yang di copy paste itu memang bukan jawaban yang dituju. Ya. Tetapi yang kita tujukan adalah jawaban yang maknanya sama tapi penggunaan katanya berbeda gitu ya, paraphrasing disebutnya. Jadi cari jawaban yang paraphrasing. Seperti itu.
Jadi cari jawaban yang paraphrasing. Misalkan yang tadinya adjektif berubah jadi noun gitu ya. Yang tadinya noun berubah jadi adjektif. Yang tadinya misalkan verb berubah jadi noun dan sebagainya. Nah, itu juga disebutnya paraphrasing. Atau penempatan katanya, misalkan yang tadinya di belakang pindah ke depan gitu ya. Yang tadinya di depan pindah ke belakang. Nah, itu juga disebutnya paraphrasing. Jadi cari memang jawaban yang menggunakan teknik paraphrasing. Seperti itu. Now, let's see the picture. Silakan lihat lagi gambarnya. Ya, silakan tebak gambar tentang apa ini. Berikan tiga. Ya, jangan tiga deh. Ya, satu-satu sajalah. Satu kata mengenai semua gambar ini. Karena di sini ada tiga gambar ya untuk gambar yang sama, satu tema, gitu. Lalu ada dua gambar yang satu tema di bawah. Nah, silakan tuliskan di chat room apa gambar-gambar tersebut. Oke, silakan tulis di chat room. Ini gambarnya kira-kira mengenai apa? Apapun yang kalian lihat saja di gambar tersebut, silakan dituliskan. Oke, okay, anybody? Saya tunggu loh di chatroom jawaban kalian. Ini kira-kira gambar apa ya? Yeah, happy industry, boleh. Kalau saya tidak akan menyalahkan kalian, jadi kalau kalian berpendapat, kalian ingin berpendapat, silakan. Sebanyak-banyaknya, karena akan saya jadikan satu tema gitu yang sesuai. Oke. Lalu nanti ada happy industry. Oke. Ada kebahagiaan, happiness. Ya. Oke. And then you've got di jompo, and then family. Oke. And then unity, and then friendship, and grow old. Oke. Very good. Ya, kalau kalau dengan saya jangan takut salah, malah saya suka orang yang salah. Karena kalau kalian salah, kalau kalian tidak pernah salah, kalian tidak tahu bahwa kalian akan benar gitu ya. Nah, maka salah dulu. Saya juga dulu banyak salahnya. Ya. Oke, okay, and then all people in the industry city. Boleh. Right. So, jadi ada dua tema yang kalian ucapkan di sini ya. Ada all people, nah, produksi minuman. Nah, very good. Ada teh botol sosro di situ ya. Happy old age. Oke, maka akan saya rangkum. Happy elderly, gitu ya. In industrialized countries with misalkan proper product ya. Products. Oke. Kita akan membicarakan tentang orang tua, industri, dan products. Gitu ya. Setelah ini. Oke, kita cari artikelnya. Nah. Oke. Sekarang saya ingin kalian menggunakan teknik skimming yang tadi saya berikan. Nah, teknik skimming itu seperti tadi saya beritahu ya, bahwa silakan hanya sebentar. Oke. Silakan gunakan teknik skimming yang hanya membaca kalimat awal dan kalimat akhir dari setiap paragraf. Berarti yang dimana kalian harus membaca hanya kalimat yang ini. Sekurang-kurangnya satu kalimat, sebanyak-banyaknya dua kalimat ya untuk membacanya. Lalu silakan membaca kalimat yang akhirnya. Nah, seperti ini. Oke. Okay.
Nah, di average age bla bla bla, lalu silakan tentukan keywordsnya, kata kuncinya. Nah, kata kuncinya tergantung kalian masing-masing. Kalau saya misalkan ada kata population, saya lingkari itu ya, ada kata older, saya lingkari. Nah, di sini lalu ada kata misalkan products, di sini saya lingkari elderly. Oke, saya lingkari gitu ya. Now, kalian perlu menganalisis jawabannya. A, B, C, D-nya. Silahkan saya berikan waktu sekurang kurang lebih sekitar 2 sampai 3 menit ya. Kalau kalian sudah mengetahui jawabannya, silahkan tuliskan di chat room-nya A, B, C-nya. Oke. Ya, kalian boleh kerjakan mulai dari sekarang. Jadi, analisis jawabannya itu dilihat dari apakah keywords kedua-duanya muncul dalam satu jawaban gitu ya. Jadi kalian baca kalimat awal, baca kalimat akhir, temukan keywordsnya, apakah keywordsnya muncul di jawaban tersebut. Jadi jangan too spesifik. Ingat kalau too spesifik bisa dijadikan contoh dan itu tidak bisa dikembangkan menjadi satu paragraf. Kalau too general itu akan misal lebih dari satu paragraf ya, akan misal luas sekali. Sudah banyak yang menjawab? Ya, ada yang jawab C. Oke, saya tunggu yang lainnya ya, jawabannya. Oke, nah jawaban kalian semuanya tepat, ya, jawabannya yang C. Kita lihat yang A. The medical industry in developing new medicine for the elderly. Ya, elderly-nya masuk. Oke, betul. Tapi di sini ada kata medical industry. Apakah kita membicarakan hanya medical industry? Tanyakan ke diri sendiri ketika membaca kalimat awal dan kalimat akhir. Di sini tidak ada medical industry sama sekali. Karena produknya banyak ya, different kinds of products. Jadi bukan hanya medical industry tapi juga produk yang lain. Maka ini terlalu spesifik, kalian jangan pilih yang A. Oke ya. Ini yang pertama. Lalu yang B, new products and services are being developed by many companies. Oke. Produknya masuk dengan servisnya masuk. Ada di kalimat akhir. Baik ya. Lalu developed by many companies. Nah, many companies. Nya di sini juga ada. Tetapi apa yang kurang dari sini adalah untuk siapa? For whom? Kan di sini ada tulisannya older people, getting older, elderly gitu ya. Maka yang itunya harus dimasukkan juga. Nah, yang ini yang B berarti produk baru dan jasa baru untuk seluruh kalangan manusia gitu ya. Maka yang B jangan dipilih, ini terlalu umum. Oke, ya. Maka yang paling tepat adalah yang C, betul. Many companies are developing products and services. Ada kata products, ada kata services di sini. Nah, ini masuk ya di paragraf akhir. Oke, di kalimat akhir. Ada kata products di sini. Oke. Lalu di sini ada kata products ya. Lalu increasing elderly population. Nah, di kalimat awal ada, di kalimat akhir juga ada. Gitu ya, ada population, ada older, ada elderly di kalimat akhir, maka jawabannya paling tepat adalah yang C. Nah, seperti itu. Oke, jadi kalian baca kalimat awal dengan kalimat akhir. Ya, ini top apanya? Tipsnya ya. Satu, baca kalimat awal dan kalimat akhir. Oke. Yang kedua, tentukan keywordsnya. Ya, tentukan keywordsnya. Oke. Yang ketiga, analisis pilihannya. Oke, pilihannya yang di mana keywords yang kalian temukan di kalimat awal dan kalimat akhir itu harus masuk. Maka jawaban yang paling tepat adalah bukan jawaban yang paling panjang, tapi jawaban yang paling adil memasukkan keywords di kalimat awal dengan keywords di kalimat yang akhir. Seperti itu akan menjadi satu main idea yang
lugas. Nah, ini hanya ada satu paragraf. Caranya begini. Bagaimana dengan kalau ada tiga paragraf misalkan? Nah, kalian baca dengan menggunakan teknik skimming tadi. Jadi jangan dibaca seluruh kalimat di paragraf-paragrafnya. Jadi kalian hanya baca kalimat awalnya saja. Ya. Baca kalimat awalnya, tentukan keywordsnya, atau kalian ingin baca kalimat akhirnya juga silakan supaya lebih baik. Kalimat awal dan kalimat akhir dari setiap paragraf di tiga paragraf tersebut, lalu ambil keywordsnya, lalu satukan seluruh keywordsnya menjadi satu jawaban yang tepat. Maka kalian harus analisis jawabannya. Nah, jawaban yang tepat untuk tiga paragraf itu adalah kata kunci yang terkandung di tiga paragraf itu masuk ke satu main idea yang tepat. Seperti itu. Oke? Okay? Oke. Okay. I think thank you. Learn continually, there's always one more thing to learn. Like what Steve Jobs said. Okay, ya. Any question, everyone, about identifying main idea? Apakah ada pertanyaan untuk mencari main idea seperti yang tadi saya berikan penjelasannya? Oke. Okay. Untuk yang telat, tadi saya sudah merekam ya video ini, jadi kalian boleh nanti menonton videonya setelah ini akan saya upload juga. Saya stop recording ya.